Mengupdate guys ya, cuma tidak ada konfirmasi apa-apa, jadi kalian nggak bakal tahu kalau kalian nggak ngecek sendiri guys. Jadi itu adalah assassination yang evasion guys ya. Jadi tadinya ini cuma 40% guys ya chance-nya, sekarang dibikin jadi 100% guys ya. Ini dibuat untuk mengcounter archer ya pastinya ya, karena tujuannya ini adalah menghindari basic attack lawan saat mereka tidak berada tepat di depan lawan guys ya. Kalau dulu kan chance 40% ya, which is 40% itu di bawah 50% ya, kalau 50-50 pun masih kurang gitu guys ya. Sekali lawan terbang udah pasti meninggal ya guys ya, nggak ada efisien untuk keluar guys, pasti mati guys. Tapi kalau sekarang nggak tahu ya, kita bakal coba ya, yang pasti kita bakal bikin karintot guys ya. Gue pakai ini udah lama banget sih nggak pakai ini guys ya, kita bakal pakai tars 2. Kita yang penting jadiin karintotnya bintang titot bintang 3 guys ya. Nah sisanya ya standar aja, yang pasti di awal kita jangan ngambilin hero 3 gold dulu ya, kita cuma save 3 goldnya, hero 3 goldnya cuma Karina sendiri biar nggak kecampur-campur nanti ya, biar tars 3 nya ini langsung auto ke Karina guys ya. Soalnya ini juga udah di nerf kan ya, cooldownnya 4 ronde jadi lumayan lama, kalau dulu kan 3 ronde guys ya, dan ini sekarang nggak gitu sering dipakai, cuma masih ada yang pakai guys ya, tapi nggak serame dulu. Oke, jadi kita bakal langsung saja gaskin ke gamenya, let's go. Alright, tanpa banyak cang cing cung cang cong, langsung aja kita ambil Karina guys ya. Ya kita pokoknya intinya bikin Karina bintang 3 dulu ya. Kalau Karina bintang 3 baru kita ambil hero-hero yang 3 gold yang masih kita pakai guys ya. Karena kita bikin assassin itu ada si Guzin ya 3 gold juga ya, tapi jangan diambil di early guys. Ntar kebagi-bagi gitu ya. Ini Martis Blessing. GG geming guys. GG geming. Gue sih pengen bikin Karina Abyss ya guys ya. Dapat crystal Abyss-nya bisa jadi nih guys ya. 6 Astro, 6 Abyss ya, sama 4 Assassin guys. Ini bakal gokil to the max sih guys ya. Karina bakal attack speed-nya bakal ngebut banget, bakal saksik susek sok ya. Sodot, meninggoy. Oke, awal-awal kita cocok-cocoli dulu guys ya. Cocok-cocok seperti biasa, cocoli pet ya. Oke, ada flicker guys. Flicker ntar kita pakai buat ini aja lah ya. Masih bisa dipakai buat si Argus guys, karena kita bakal mau ngaktifin Abyss-nya juga ya. Ada Hell to the Truth guys. Ini kita pakai buat tumbal ya guys ya, Beleric ya. Kita ambil Hatreng, kita pasang guys. Cocote Tailuse. KW Basreng. Ya, ingat kalau bagi commander ini ya, misalnya hero kalian yang mau kalian bikin itu hero harga 3 gold ya, ini belum gue pindahin cok. Masih di Karintot. Tapi gak apa-apa, kita menang coy. GG gaming boy. In Karintot with Trot. Ramanya di konten doang, buset. Gak ada scary-scary-nya dia boy. Apa itu Rama? Kamu bajingan. Kita kalau nulis bajingan mesti kayak gitu guys ya. Kalau kita nulis bajingan biasa, itu pasti kena sensor guys ya. Jadi harus di banyak-banyakin gitu. I-nya banyak. Itu salah satu tips and trick gue kalau kalian mau ngechat kata-kata kasar guys. Ini ngapain sih? Nggak ada scary-scary-nya dia. Bintabat ditotol! Cocol! Wih anjing, cocolnya tembus guys! Maksud gue nyocolnya tembus Karina, cok. Gigi gini guys. Wih, ada Iritil 2 biji guys. Bisa bintang 2 nih, boy. Duitnya 13 guys. Kalau kita ambil 9 gold ya. Ini namanya gambling guys ya. Tapi persetan ya, kita pasti menang. Pasti menang, yakin menang, wajib menang ya. Ngereng bang, jangan MC terus, guys. Nggak ada scary-scary-nya nih ya, boy. Nggak ada scary-scary-nya nih. Kita disuruh ngereng guys. Nggak tahu kita masih bocah epic. apa gue bilang ya, cuy, coba kita pasti menang guys ya. Slow aja boy. Alright everybody in the house, yo. Ini boleh sih light bone ya, kita sikat guys. Kalau nggak ada yang ngambil mah kita ambil aja lah boy ya. Lumayan tak kita bisa pakai pani ya. Kasih kani, wah diambil anjing. Ya udahlah kita ambil Guzin aja guys. Ya Guzin, tapi nanti kita jual lagi guys. Ketika kita mau pakai skillnya ini kita jual ya. Atau kita makanin aja Guzin ya guys. Kalau sekarang kan masih jodoh nih. Karina gue langsung jadi boy. Ya ini kita pasang dulu guys si Guzin ya. Cuma nanti jangan kita ini kita simpan Guzin ya guys. Kalau nggak nanti yang keluar bisa Guzin gitu ya. Make sure cuma ada satu hero 3 gold ya kalau kalian mau jadiin Karina, karena Karina adalah hero 3 gold. Jangan sampai kalian nyimpen banyak-banyak ya, nanti bakal kebagi-bagi ke random ya, nggak jadi-jadi yang ada Karina kalian ya, nanti kaliannya meninggoy. Tai luse ini lo boy. Kita KC dia tahu boy, kekuatan Karintot boy. Sat. Wih gila Martis gua nggak mau kalah boy. Dia mencocol dengan kekuatan cocolan segala arah boy. Basreng anjing. Lengkap ya guys ya, gua lengkapin. Bukan bermaksud kasar ya, tapi gua hanya melengkapi kata-kata yang tidak lengkap. Basreng anjing. Masih epic. Wok. Tidak jelas. Anjing kenapa ya gua kalau nulis ketawa tuh selalu WKWKWK guys. Kita makan ini.
ya, Gusiannya. Gua lagi kan Gusiannya tuh, guys. Oh, ya, guys. Yang penting Karin Tot kita bintang 3 dulu, Tot. Siapa, Bang? Anjing, gua males banget nih kalau ada pertanyaan siapa, Bang? Ya takutnya pas gua jawab gue gitu ya, dibilang siapa nanya, ngentot. Kesel nanti. Gimana nih, guys? Kita jawab apa enggak nih, ya? Selin, Cok. Takutnya gua di ini nama kampret nih. Gua jawab aja nih, Kang Baseng. Padahal gue jawab, siapa bang? Gua gitu ya. Terus jawab, siapa nanya? Ih kontol, bete langsung. Bad mood seminggu. Ya Karin Tot kita bertambah lagi guys. Kita up level dulu deh. Ambil dulu apa nih, tinggi dulu ya. Dah comli bang, buset, comli. Apa itu coli? Aduh gue lupa coy, disensorkan goblok. Lupa guys ya. Kan ada sih. Iya guys, apa itu coli? Wih ada Dominion S guys. Ini item terpenting saat ini guys ya, nowadays. Gak tahu coli, taunya cocol. Ya apa itu coli? Gak ada di kamus gua guys ya, ada cocol. Cocoli, cocoli pet. Ini kita pakai di Karin Tot guys ya. Dekan kasih sini. Gua butuh funinya nih ya. Semoga kita gak usah pakai Gusion gitu guys ya. Funi atau si Hellchild dapat blessing ya. Kalau menang konten pokoknya siap. Pasti menang lah boy. Lu lihat nih Karina gua. Lu lihat Karina. Karina ih stres. Udah megang Dominion S gini udah haram jadah guys ya. Yang bikin OP-nya ini apa guys? Dominion S-nya, cok. Dominion S ini menurut gua mesti di nerf guys ya. Ini haram jadah sekali guys ya tuh. Musuh mukulnya jadi lemot banget. Mananya enggak nambah-nambah, terus mana kita namanya deres gitu. Ini lunok jangan kita ambil guys ya, inget ya. Kita up level dulu deh ya. Kita ngerol dulu. Wih, Karin Tot lagi, boy. Cakep banget Basreng. 3 Karin Tot kali ini. Empatis aja deh. Udah bintang 2. Gila cuy, kita masih berapi-api coy. Ini kita clone-nya Karina ya nih. Langsung guys ya. Pokoknya all in, Karina all in guys. Ya, semua ke dalam. Itu translate-nya anjing diambil, bangsat. Digagot lagi. Auto cuan nih si kampret nih. Kita harus bantai dia boy. Kita keshi. Waduh, dapat lagi dia anjing. Untung Aceh guys, murah 1 gold ya. Gak rugi-rugi banget gua. Trot. Kita keshi dia teu boy. Trot, sisa 29 ya guys ya. Wih gila, Martis itu juga cocok lipet. Kita pakai di ini langsung guys ya. Martis jadi bintang 3 pasreng. Mantap sekali. Kita ambil dulu. Perang kita belum, WM aktif 3 lumayan sementara guys ya. Wah ini kurang satu astro lagi udah jadi nih guys. Asin kita belum 4 cuma ya. It's okay. Alright, wah si kampret ini megang Dominion S juga guys ya. Di Layla ya, pertarungan antar Dominion S. Sat. Slow. Tapi kita kasih tau boy, Karin Tot ini tidak ada akhlak guys. Sat, belum jadi kan dia swordsman-nya guys ya. Slow guys. Swordsman belum jadi slow guys. Slow ya guys. Sat. Karena gua masih belum 4 assassin ini masih kurang gitu guys ya. Anjing jangan mati dong Karina gua tok. Kalau gua enggak teriak-teriak guys kalah gua. Jadi itu ada sedikit power dari gua ya. Oke, Karin Tot lagi guys. Kurang 2 lagi Karin Tot kita boy. Ada puni ya, enggak ada yang ngambil. Kita sikat puninya guys. Kalau kita enggak dapat equip ya. Cuma kalau kita dapat kita ambil equip lah anjing. Karina gua cuma megang modal ini doang satu. Dapat kita boy. Nice banget lumayan ya. Buat menambah-nambah damage dari Karin Tot gua boy ya. Biar gebukannya makin sakit. Ada si Agus guys. Baru muncul si Agus nih. Gusien, ambil dulu lah ya. Cukup blessing lo, anjing gak dapat. Kita jual dulu guys ya. Ambil loxnya. Ini sudah bisa 6 astro guys ya, let's go. Ini udah tinggal kurang satu lagi sih Karin Tot gue nih. Kurang 2 ya, kurang 2 lagi guys. Nanti kalau mau dipakai skillnya ke Karin Tot ya guys ya. Yang hero 3 gotnya kita jual dulu nih nanti ya. Cuma nanti aja karena masih lama nih. Masih 3 ronde lagi guys. Tuh, Mau ngapain lo boy? Kita kasih dia tail boy. Gak ada scary-scary-nya nih Saber tuh, mampus. Makan tuh Dominion Ice guys ya, haram jadah. Dominion Ice-nya ini sih yang haram jadah guys ya sebenarnya guys. Ini kalau tidak akan Dominion Ice tidak akan seperti ini guys ya. Woi gila boy, tanpa skillnya kita pakai lagi guys ya. Karin Tot kita sudah jadi, tinggal nyari si Pantot guys. Kita ganti dulu deh, belum bisa 4 assassin lah. Kita aktifin WM-nya dulu aja boy. Ini udah enak nih guys, kalau udah begini ya. Aman nih, kita masukin hero 3 gold, aman guys. Tai onta, let's go boy. Sat, cot. Pedes banget guys, sumpah guys. Karina bintang 3 boy. Sat. Nah,
Sat. Moncrot. Coba waktu itu Karintot bintang 3 guys-nya jadi abu ketemu Chang'e, guys. Eh enggak tahu itu kayak belum di buff ya. Cuma harusnya enggak gitu ngaruh sih ya. Kalau ke Mangke ya, karena Mangke kan pakainya skill. Jadi enggak bakal miss-miss juga, coy. Kali miss-miss pas mau mukul yang ini kita ganti dulu deh. Pakai badeng. Terus nah, nih pantot guys keluar ya. Ntar abis ini baru kita up level guys. Up level masukin 4 assassinnya, coy. Masih kebakar bang. Bakar lah. Gila lu bro. Tapi gak panas coy ya. Slow aja. Gue udah servis AC. Gak ada yang bohong. Si kadang-kadang panas guys. Biar gak panas kita siasati dengan nyalakan kipas angin guys ya. Kipas angin Cosmos Modest. Wah dapet Abyss boy. Ada Domain S lagi boy ya. Kalau bisa kita ternak Domain S kita ternak guys. Karina Abyss. Wah jadi 6 Abyss ini haram dada sih guys ya. Sumpah coy. Pak coy. Ini kita copy ini dulu deh guys. Buat Fanny guys. Chris Fanny yang keluar. Boom 4 gold guys ya. Kita gantinya ya. Biar 4 goldnya fokus ke Fanny guys ya. Kita level. Kita masukkan Assassination nya guys ya. Kita ambil Evasion yang sudah di buff guys. 100% ya. 100% bakal miss-miss nih guys. Gue jadi pengen mencoba gimana kalau kita main cuma pakai assassin doang guys. Semuanya full assassin gitu. Assassination. Tapi ntar gue bakal gue coba sih. Gue tuh orangnya rasa ingin tahu gue tuh sangat besar guys ya. Rasa ingin bereksperimen. Wey apa ini ya. Musuh nih gak ada scary-scary-nya nih boy. Muter-muter buki-buki dia kira. Nih chessboard bapak kau. Chessboard gue nih boy. Anjing masih berapi-api gue cok. Kan ada Terizla. Oh ya udah gak apa-apa dah. 4 gold kebagian sama Terizla. Aduh tapi gue butuh blessing nih guys. Sumpah gue gak mau pakai Gushin cok. Fanny gue blessing kayak anjing. Play blessing assassination gitu. Biar bisa jadi nih guys. Karena satu blessing astro lagi lah. Satu blessing again. Cok lawan kita pada sekarang tuh maut. Kita masih berapi-api guys ya. Kacau ya guys ya. Tai. Kita lawan Tai Luse. Tai Luse ini orang Cina ya. Tai Luse. Trot. Wah, mage berbahaya sekali. Kita lihat guys, apakah assassin kita kuat melawan mage guys? Kita lihat saya. Sat. Wah, sakit sekali Karina gua, sangat luar biasa guys ya. Mage. Kita jadiin tie dominance gua sih bikin harem jada guys ya. Ampus, mana lu enggak nama-nama, boy. Karintot. Makan tuh Karintot gua tahu nih. Ready 6. Kalau mau 6 Abyss udah ready guys. Cuma slotnya enggak cukup guys. Kita jual deh pakai ini aja deh badangnya guys ya. Kalau entar kita kalau pakai Dirot ya masih aktif wrestlernya guys. Siapakah korban Karintot kita berikutnya guys? Jadi pakai Archer apa nih? Oh, Guner. Oke, sat. Wah, gila. Sakit banget coy. Aduh. Sat. Wow, pedes banget guys. Gila kayak bon cabe level. Wah, anjing. Slossman baik sekali. Langsung bantai dia dengan cepat. Saudara. Nice. Ini. Mampus. Layelanya mati, cok. Dia pakai Dominus juga. Tapi efek assassination kita aktif, boy. Kita pulangkan dia sisa 2 orang. Nah, kita ambil dulu. Baseng anjing. Ada Kristal Astro guys, bila astronya apa ininya guys ya? Astro kali ya. Semoga ini nyampe guys, nyampe sampai berikutnya ya. Enggak bakal nyampe sih kalau gua enggak kalah guys. Up level enggak ya? 47 nih kita ngeroll dulu deh. Suk anjing rollnya kuntul lu. Sat. Ini aja nih. Lawan kita Archer guys, kita lihat guys. Sat Karintot kita guys. Bat. Miss. Makan tuh miss. Cat. Wait. Wait slow boy, wait miss terus boy, geming. Wait, Karintot, geming. Sini lo boy. Buh. In Karintot Twitters. Wah ini kalau kita ngincer perfect queen guys, kita nggak bisa jadiin 6 abyssnya nih guys. Tapi kalau kita mau jadiin 6 abyssnya, kita mesti buang perfect queen kita. Ini sebuah dilema yang sangat luar biasa guys ya. Ada Jilong, buat tumbalnya nih Jilongnya. Kita kasih Teris lah ya deh. Bisa sih nih kalau misalnya di sini gue dapat kristal lagi guys ya, kristal Astro atau enggak kristal Abyss ya. Terus gue dapat satu blessing lagi ya, angan-angan yang sangat indah. Aduh dua-duanya lawan gue lagi goblok. Jangan double kill Basri. Sat. Pedes. Penasaran yang plus Karina gue boy pedes nih. Makan Karintot. Sot. Wah tak ilusi meninggoy dong. Wah meninggoy dia boy. Bisa satu orang bahasa yang gak nyampe dong. Ini fat box berikutnya guys ya. Dominion Ice sih. Makan tuh Dominion Ice guys. Emang yang haram jadi ini Dominion Ice nya guys ya. Shot kita full. Kita ngeroll dulu. Ada padang blessing. Nope. Kontrolodon. Oke coba di ini ya. Ini masih belum. Masih ada Moskov sama. Ini gue masih belum bintang 2 guys. Masih ada kemungkinan kita buat dapet blessing Abyss ya guys ya. Dapet Abyss baseng. Please Moskov. Blessing. Anak kontol. Dirot. Gue jual dulu ya.
Aduh, habis duit gue bangsat. Ya Allah, tidak direstui kita, boy. Orang satu lagi, guys. Sumpah, cuma butuh satu blessing, anjing. Ah, udah ya. Ini, guys. Gak tau ya, kalau dia gak mati, masih bisa nih, guys. Gak mati, coy. 18, coy. Oh, 15. Oh, nice. Hoi, Horas, bak. Abis beras makan gabah, masih ada kesempatan kita buat jadi 6 abis ya, guys, ya. Gila, blessing. Kontak! Cok, blessingnya. Orester lagi goblok. Funny blessing. Mother father. Oh fuck. Hilih kintil guys ya. Coba lagi. Aduh. Kurang beruntung. Udah beruntung saudara-saudara ya. Ini namanya gua dilema guys ya. Antara gua mau ngalah tapi sayang perfect win gua gitu ya. Atau gua menang tapi gak jadi namanya bis gua gitu guys ya. Namanya perkontolodonan ini. Ini gak apa-apa lah guys ya, kita masih perfect win. Kita kasih di MTM kekuatan Karintot kita, boy. Tot. Gak ada scary-scary-nya, enggak ada scary. Lu gak ada scary-scary-nya, lu boy. Perfect win guys ya. Cing, abis gua gak jadi, cok. Goblok banget itu dilet. Bukannya blessing abis gitu guys. Pas blessing wrestler itu mah gak abis pikir gua muntun ini guys ya. Menggagalkan gua gitu ya. Apa sih? Tinggal dikit lagi tuh guys. Jadi cok. Aduh. Tapi ini GGWP ya guys ya. Ini sebuah kemajuan muntun ya. Dia ngebug tapi diem-diem gitu. Emang anjing ya. Kalau kita gak ngecek ya kita gak tahu guys ya. Tapi ini lumayan guys ya. Buat membantu untuk lawan Archer. Walaupun gua gak tahu kalau misalnya ini kan kondisinya Archernya gak terlalu gimana-gimana gitu guys ya. Gak seperti kayak one-one bintang 3 megang Astro itu gak tau lagi jadinya gimana karena bakal tetap sakit banget. Cuma ini lumayan membantu lah buat assassination untuk menghindari damage-damage yang sakit sekali dari Archer guys ya. Oke, jadi sekian dulu video gua kali ini. Thank you banget buat kalian semua yang udah nonton. Sampai jumpa di video-video gua berikutnya. Thanks for watching. Don't stop playing. Stay with Kelvin Game.